Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita berada di sisi Ngamangaraja, Marindal. Nah, putar-putar mau pulang kampung. Jadi lagi nunggu mobilnya yang arah ke kampungnya ya. Jalan sisi Ngamangaraja persis di depan loket kita ya, loket ataupun kantor perwakilan. PT Pelangi ya, sembari nunggu jemputan Pak Putar-Putar kita santai dulu di sini sambil minum-minum, makan-makan juga boleh. Oke. Di sini ada Kota Pinang Baru, NPM. Wih, 88 atas Padang. Masuk dia. Kedua perwakilan Singamaraja Marindal. Nah, ya. Kio Mas. Ketua Singamaraja mau ngambil tiket ke loket Kio Mas katanya. Nah, ini saudara dari keluarga besar dari Pak Putar-Putar. Dia datang menjemput biar sekalian pulang ke kampungnya. Oke, ketua perwakilan Singamaraja ketiga ngambil tiket Pak Putar-Putar ke loket Kio Mas. Kita parkir di sini sambil menunggu mobilnya ya, tunggu berangkatan beliau ke kampung. Ketua Marindal udah nyampe ngantarkan tiketnya. Nah, oh, tiket Pak Putar-Putar sama keluarga besarnya mau pulang kampung. Nah, itu Pak Putar-Putar, nah, dia pulang kampung, asal ke Medan pulang kampung. Oke lah, nggak apa-apa. Pokoknya unitnya besok kita standby kan untuk keberangkatan hari Minggu insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Oke, kita tunggu keberangkatan Pak Putar-Putar dan keluarga besar. Oke, Pak Putar-Putar mau diberangkatkan ke Prapat. Gak datang jemputannya. Oke. Putar. Udah. Oke, lanjut. Dia mau refreshing katanya ke Prapat. Nah, travel tujuan Prapat udah sampai. Pak Putar-Putar dan keluarganya udah naik dan mau diberangkatkan. Oke, lanjut. Oke, sampai jumpa Pak Putar-Putar. Nah, Putar-Putar telah berangkat. Kita mau pulang ke Pol. Oke.